Pemirsa, upaya penyelundupan 46 kg narkoba jenis sabu dari Malaysia digagalkan oleh polisi di Batam, Kepulauan Riau. 11 orang kemudian ditangkap polisi dalam kasus ini. Polisi menangkap SH dan GE, dua dari 11 komplotan pengedar narkoba di kawasan Jembatan 3, Pulau Setokok, Batam. Kedua ditangkap sesaat usai menerima dua tas berisi narkoba jenis sabu dari rekannya. Saat diperiksa, dari hasil pemeriksaan ditemukan 40 bungkus sabu dengan total berat lebih dari 40 kg. Penangkapan mereka menjadi awal terbongkarnya jaringan narkoba dengan bos besar di Jakarta dan menangkap pelaku. Polisi juga menangkap tersangka AS dan HD serta YH di kawasan Batu Ampar. Dari tangan ketiganya ditemukan 6 kg sabu. Semuanya laki-laki, kemudian sabunya pastinya adalah seberat dalam bentuk gram ya, 46.474,64 gram atau mungkin lebih kurang sekitar 46 kg. Para pelaku merupakan jaringan narkoba antar negara. Sebelum ditangkap di Batam, mereka akan berangkat ke Jakarta dalam dua kelompok. Dari Batam, Gusti Yenosa, iNews melaporkan.